pertanyaannya yang penuh bersemangat itu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang amat berhormat Datuk Seri Utama Haji Muhammad bin Haji Hasan, Menteri Besar Negeri Sembilan. Yang berhormat Tuan Samsul Kahar bin Muhammad Dali, Pengerusi Jawatan Kuasa Bertindak Pelajaran dan Pengajian Tinggi. Yang berhormat Ahli-Ahli Esko Kerajaan Negeri Sembilan. Yang berhormat Ahli-Ahli Dewan Undangan Negeri, Ketua-Ketua Jabatan, Pegawai-Pegawai Pelajaran Daerah Negeri Sembilan, Pegawai-Pegawai Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan, Pejabat Pelajaran Daerah, Pegawai Pelajaran Daerah, Pengetua Guru Besar dan hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia dan selamat datang ke Majlis Anugerah Akademik Terbilang Sekolah-Sekolah Negeri Sembilan, Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan. Yang amat berhormat dan hadirin yang dikasihi, bagi memberkati majlis kita pada petang ini, marilah kita sama-sama merendah diri, menadah tangan memohon restu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk itu, dengan segala hormatnya dipersilakan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Zainal Arifin bin Mansurum dari Sektor Pengurusan Pendidikan Islam untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا جامع الشتات ويا مخرج النبات ويا محيي العظام ويا مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات يا الله يا رحمن يا رحيم. Sesungguhnya kami berhimpun pada petang ini Majlis Anugerah Akademik Terbilang Sekolah-Sekolah Negeri Sembilan, Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan tahun 2009 yang diresmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama Haji Muhammad bin Haji Hasan, Menteri Besar Negeri Sembilan Darul Khusus. Bagi menyatakan kesyukuran di atas kurniamu yang tidak ternilai, jadikanlah kami hamba-hambamu yang sentiasa bersyukur di atas segala nikmat yang engkau anugerahkan kepada kami. Ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, sesungguhnya engkau maha mengetahui bahawa kami di sini berusaha menimba dan menabur ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba-Mu. Engkau redailah usaha kami, sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Allah, ya tarijal ham wa ya kashifal gham, tambahkanlah kepada kami kecintaan kepada segala kebaikan. Jadikanlah majlis yang kami adakan ini sebagai pencetus daya saing untuk meningkatkan pencapaian dalam segenap aspek, untuk membina modal insan yang cemerlang bersama gagasan satu Malaysia, rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Allahumma ja'al khaira a'malina akhiruh wa khaira a'malina khawatimuh wa ahriqhu wa khaira ayyamina yawma alqaka fiik. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Terima kasih saudara-saudari pengacara majlis. Yang amat berhormat Datuk Seri Utama Haji Muhammad bin Haji Hasan, Menteri Besar Negeri Sembilan. Yang berhormat Tuan Samsul Kahar bin Muhammad Ali, Pengerusi Jawatan Kuasa Bertindak Pelajaran dan Pengajian Tinggi Kerajaan Negeri Sembilan.
Yang hormat ahli-ahli SKU Kerajaan Negeri Sembilan, yang hormat ahli-ahli Dewan Undangan Negeri, yang usia Puan Timbalan Pengarah Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan, Puan Haji Jamali Salam, Ketua-ketua Jabatan Persekutuan dan Negeri, Ketua-ketua Sektor Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan, yang berusaha tuan-tuan pegawai pelajaran daerah Negeri Sembilan, tuan-tuan pengetua, guru besar, pegawai Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan dan juga PPD, guru-guru serta hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Bersyukur kita kehadirat Allah SWT kerana dengan keizinannya kita masih diberikan kesempatan untuk bersama melaksanakan dan menjayakan Majlis Anugerah Akademik Terbilang Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan tahun 2009 ini. Terima kasih saya ucapkan bagi jabatan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama Haji Muhammad bin Haji Hassan, Menteri Besar Negeri Sembilan, kerana kesempatan beliau bersama-sama dengan kita pada hari ini yang semestinya akan mencetuskan semangat untuk kita meneruskan usaha diri kita dan seterusnya merasmikan Majlis Anugerah pada petang ini. Tidak dilupakan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Dewan Kehormat dan para jemputan yang sudah hadir bagi menjayakan majlis pada petang ini. Saya juga ingin merakamkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada ahli jawatan kuasa pengelola yang telah memberikan komitmen dan kesungguhan untuk menjayakan majlis kita yang sangat permai pada petang ini. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama, Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Majlis Anugerah Akademik Terbilang adalah merupakan program tahunan bagi sektor akademik Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan. Tujuan program ini adalah untuk menyampaikan penghargaan Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan kepada semua warga sekolah di semua peringkat persekolahan yang telah berjaya meningkatkan prestasi pelajar masing-masing dalam bidang akademik, sekaligus mendorong pihak sekolah berusaha terus mempertingkatkan prestasi akademik pelajarnya melalui persaingan yang sihat. Justru Majlis Anugerah Akademik Terbilang ini membuka ruang dan peluang kepada pelajar-pelajar, terutamanya pelajar luar bandar, sekolah orang asli dan sekolah perda di Negeri Sembilan ini, untuk terus mencipta kegemilangan akademik standing dengan pelajar-pelajar di sekolah bandar. Selaras dengan kehendak yang digariskan dalam Plan Induk Pembangunan Pendidikan Negara, program ini juga bertujuan untuk memperhebat pembangunan sumber insan yang berkualiti. Kejayaan yang dicapai oleh Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan dalam bidang akademik adalah kejayaan yang dikongsi bersama oleh kerajaan negeri di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama Haji Muhammad bin Haji Hassan. Dalam hal ini, kerajaan negeri telah memberi sokongan dan komitmen yang sangat tinggi kepada setiap program Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan, terutamanya dalam mempertingkatkan prestasi pelajar di negeri ini. Sukacita juga dimaklumkan dalam majlis ini bahawa Negeri Sembilan telah berjaya mempertingkatkan prestasi akademiknya di dalam peringkat awam dari setahun ke setahun, sehingga kita berada di antara tempat terbaik di peringkat kebangsaan.
salah periksaan UPSA dan STPM bagi tahun 2008 yang lalu, prestasi pelajar kita menurun sedikit, tetapi masih berada dalam kelompok terbaik di peringkat kebangsaan. Bagi berkesan penilaian menengah, rendah, dan sejarah pelajaran Malaysia 2008, kita telah menunjukkan peringkatan yang membanggakan. Matlamat Jabatan Pelajaran Negeri 9 pada tahun 2009 ini ialah meningkatkan prestasi akademik secara berterusan hingga kita berjaya berada di peringkat teratas, insyaAllah. Yang Amat Berhormat Tuan Seri Utama, Moderator dan para hadirin yang dihormati sekalian, pada tahun ini Jabatan Pelajaran Negeri 9 telah berusaha untuk melaksanakan perbelanjaan berhemat. Oleh hal yang demikian, Majlis Anugerah Akademik Terbilang tahun 2009 ini telah kita kecilkan daripada segi kategori anugerahnya. Pada tahun ini, kategori pengurusan galeri, makmal dan bilik dan bengkel terbilang telah kita gugurkan. Anugerah-anugerah yang kita sampaikan pada petang ini adalah bertumpu kepada anugerah kecemerlangan akademik sahaja yang terdiri daripada kategori sekolah rendah, kategori sekolah menengah KMR, kategori sekolah menengah SPM, kategori sekolah menengah STPM, dan kategori anugerah khas. Daripada segi kriteria anugerah akademik pula, pada tahun ini grade-nya dinaikkan kerana kedudukan prestasi akademik Negeri 9 yang pertama baik di peringkat kebangsaan. Contohnya, sekolah-sekolah perda di Negeri 9 ini telah menunjukkan peningkatan grade rata sekolah atau GPS dari 2.20 kepada 2.10. Diharapkan dengan perubahan kriteria ini, sekolah-sekolah perda dan sekolah-sekolah luar bandar terus berusaha mempertingkatkan prestasi akademik pelajarnya agar setara dengan pelajar akademik di sekolah bandar. InsyaAllah, pada tahun 2010 nanti, kita akan memperkenalkan